Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan pencinta subscriber kajian Bima Sakti yang masih istiqomah dan sabar mengikuti kajian-kajian lewat YouTube yang saya sampaikan firman-firman Allah kepada Anda ini, mudah-mudahan Anda terahmatin olehnya. Dan bagi mereka yang saat ini baru bergabung, belajar sabar dan istiqomah, mudah-mudahan Anda dipenetrasi pengetahuan oleh Allah. Saya hanya penyampai yang punya hak untuk membina, membimbing Anda semua, itu adalahnya Allah, dan Allah akan membimbing tergantung kelayakan Anda punya tekad atau tidak. Saya ingin menjelaskan lebih jauh bahwasanya diturunkan Al-Qur'anul Karim oleh Allah lewat nabinya Muhammad Rasulullah itu tadi, pada dasarnya memberikan konsep hidup kepada seluruh umat manusia. Saya katakan seluruh umat manusia, siapapun yang mau mengambilnya, agar supaya Anda semua menjadi manusia-manusia yang mulia, berakhlak mulia, yang disebut dengan akhlakul karimah itu di sini. Jadi misi dari kenabian Nabiullah Muhammad itu bukan misi ketuhanan, tapi misi kemanusiaan. Misinya memang untuk membentuk manusia berakhlak. Sedangkan konsepnya dari Allah, karena Dia pencipta kita, maka Dialah yang paling tahu diarahkan kemana agar supaya kita itu berakhlak mulia. Ini disebutkan oleh Rasul itu sendiri. Beliau bersabda demikian, innama bu'ithtu li utamima ma karihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak kalian, akhlak manusia. Itu tujuannya. Itulah sebabnya saya katakan misi kenabian itu misi kemanusiaan. Di dalamnya itu nilai-nilai kemanusiaan akan dibangun. Di atas dasar itulah maka Nabi Allah itu mendapatkan predikat dari Ilahi, sebagaimana juga nabi-nabi sebelumnya, yaitu sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yang agung, dikasih statement oleh Allah itu tadi, yaitu derajat Nabiullah Muhammad diangkat manusia yang termulia di permukaan bumi ini. Lah kita dibimbing oleh beliau melalui Quran, melalui perilaku beliau yang dikenal dengan sunnah-sunnah beliau itu, di dalam rangka untuk mengadopsi kemuliaan-kemuliaan yang dimaksudkan oleh Allah itu tadi. Maka tidak ada lain konsep untuk menuju kemuliaan itu, ya di dalam Quran itu sendiri. Yang pertama, tangga pertama, Anda naiki tangga bahwa Anda itu punya keyakinan di dalam hidup. Orang umum mengatakan punya iman, jadi tidak mudah terambing-ambing. Jadi iman itu pada dasarnya terpegangan atau sebuah ideologi, cita-cita yang harus diperjuangkan. Dan iman ini oleh Allah langsung dikasih rujukannya, apa saja yang harus diimanin supaya kalian bisa menjabarkannya. Yang pertama, bahwasanya kalian ini memiliki
Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai tujuan hidup dan Allah sebagai pembimbing, pembina, memfasilitasi kita di dalam hidup di dunia ini. Itu yang pertama. Nah, yang ini tadi, keimanan itu tadi, nanti perlu di follow up. Yang kedua, bahwa Anda mempunyai pegangan hidup di dalam dunia ini, yaitu kitab Allah. Jadi bukan pegangan hidupnya itu mengimani pendapat-pendapat orang yang tidak jelas, tapi jelas pegangan hidup bukan pendapat manusia, tapi yaitu pendapat ilahi. Aku hanya mengimani itu. Dan kita mengimani bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad itu tadi adalah benar-benar dari Allah, dan insya Allah kita berusaha untuk mengikuti jejaknya, para nabi itu. Dan kita pun mempercayai bahwa apa yang kita lakukan, termasuk perkataan saya saat ini kepada Anda, itu semua tercatat. Karena di kanan kiri saya, di sekeliling saya ini juga, itu tadi ada pencatat yang tidak pernah dusta, yaitu para malaikat. Bahwa kita mengimani dalam kehidupan itu ada takdir ilahi. Apa yang kita ikhtiarkan tidak akan lepas dari qada dan qadar. Bahwa kita mengimani ada kehidupan akhir setelah kehidupan dunia ini. Ini dasar-dasar fundamental yang di dalam Islam disebut sebagai rukun iman, supaya kita tidak meleset. Nah, atas dasar ini tadi, manusia akan dibimbing oleh ilahinya itu sendiri. Apa saja bimbingannya ilahi itu tadi? Yang pertama, kepada yang beriman itu tadi, Allah akan menjanjikan kepada kalian yang mengikuti rujukan sistem kepercayaan atau keimanan itu, ya, dan kemudian nanti bisa mengaplikasikan, mengamalkannya, apa yang diimanin itu tadi, bahwa mereka itu akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan pahala di sisinya. Jadi yang harus dikejar adalah memperbaiki keimanan dan menjabarkan keimanan itu di dalam perilaku sehari-hari yang disebut dengan amal soleh itu tadi. Insya Allah itu urusannya Allah, yaitu akan diampuni seluruh kesalahan kita dan kita akan mendapatkan pahala. Jadi bukan pahalanya yang dikejar, yang diikhtiarkan, akan tetapi kita harus mengejar peluang menjabarkan apa yang diimani itu tadi. Janji yang lain yang daripada Allah itu tadi, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, selalu iman dan kebajikan. Jadi iman yang tidak dilakukan berbuah kebajikan, iman itu iman yang dusta. Saya beritahu, kalau Anda mengimani sesuatu tapi Anda tidak berusaha apa yang diimani itu tadi untuk digali dan untuk diperbuat, itu adalah dusta. Dan ini statement ini sudah disampaikan lewat sebuah riwayat. Ada orang Baduy datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku telah beriman kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya. Katanya Rasul, kamu belum beriman. Kamu baru tunduk karena iman belum meresap ke dalam rongga dada kamu. Di situ beratnya. Insya Allah, mayoritas umat Islam sudah lahir dengan Islamnya, telah menjadi Muslim. Tapi belum tentu menjadi orang yang beriman sebelum Anda menjabarkan iman itu dalam perbuatan sehari-hari. Tolong ini ditanam benar, evaluasi kembali. Karena yang dijamin oleh Allah itu
Orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, apa yang diimaninya itu dikerjakan menjadi buah kebaikan. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Tadi Rasul sudah diangkat, budi berpakat di luhur. Dan kita umat manusia, insya Allah akan diangkat. Setara seperti itu, sebaik-baiknya makhluk. Mudah-mudahan Anda semua yang mendengarkan ini cukup sabar untuk dipenetrasi iman yang sesungguhnya dari Allah. Yang kedua, setelah beriman Anda harus naik tangga kedua. Karena untuk menjabarkan keimanan itu diperlukan tangga, yaitu yang dinamakan pengetahuan. Tanpa pengetahuan, Anda tidak akan bisa tahu bagaimana cara menjabarkannya. Misalnya mengimani Allah, siapa dia, di mana dia, bagaimana caranya untuk bisa mengejawatakan itu tadi. Nah, ini diperlukan pengetahuan. Sungguh kami telah mendatangkan kitab kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, mengimani Quran. Kalau Quran hanya diimani, kemudian hanya dilagukan, dinyanyikan, hanya dibaca, maka pengetahuannya Anda tidak akan bisa menggali, kecuali pengetahuan membaca Quran. Sebagai petunjuk, dengan pengetahuan itu Anda akan bisa tahu apa yang diimani dalam Quran itu. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk itu pengetahuan, rahmat itu buah daripada pengetahuan, itu rahmat. Sehari-hari gampang, Anda dalam keseharian Anda ingin buah durian, maka Anda tentunya harus bercocok tanam buah durian. Ini bagi mereka yang bersungguh-sungguh, bukan membeli buah durian, bercocok pohon durian. Nah, untuk bercocok tanam pohon durian, pengetahuan. Dengan pengetahuan yang benar, insya Allah akan menikmati rasa durian. Begitu. Setiap apa yang diimanin itu tadi, kalau Anda dipelihara, ditanam dengan benar, insya Allah nanti Anda akan mendapatkan buah. Untuk memelihara dan bertanam yang benar terhadap apa yang imani itu diperlukan ilmu pengetahuan seperti Quran. Banyak sekali di dalamnya. Kenapa umat Islam tertinggal oleh umat-umat lain? Karena hanya sampai bacaan. Hanya sebagai lagu-lagu. Seandainya umat Islam itu yang sudah mengimani Quran betul-betul menggali 6666 ayat tadi sebagai sumber pengetahuan itu tadi, insya Allah akan terjadi kemajuan yang luar biasa. Baru setelah itu, setelah pengetahuan Anda dapat, tentunya Anda melakukan, mewujudkan, namanya ikhtiar, mewujudkan apa yang diimani itu atas dasar pengetahuan Anda itu. Gali apa yang dicontohkan oleh Rasul, khususnya masalah-masalah peribadatan, apa yang beliau lakukan, kita contoh. Dan Alhamdulillah sudah sampai kepada kita bagaimana tata cara mengimanin Allah. Dikasih pengetahuan, yaitu lakukan sholat supaya Anda bisa berkomunikasi dengan ilahi. Contohnya sudah ada. Tanpa Anda belajar tentang ilmu sholat, Anda tidak akan tahu berkomunikasi dengan ilahi. Akan tetapi banyak pengetahuan-pengetahuan dalam Quran yang belum sempat pada saat kenabian dijawatakan, dijabarkan karena belum masanya. Ini sudah saya bolak-balik dahulu. Satu contoh misalnya sekarang, di dalam Quran disebutkan bagaimana Sulaiman bisa melakukan inspeksi negerinya menggunakan kendaraan angin. Nabiullah Muhammad lebih jauh hebat daripada itu, yaitu melakukan apa yang dinamakan Isra Mi'raj.
Nah, ini pengetahuan untuk kita manusia biasa tentunya. Alhamdulillah sekarang sudah ada pengetahuan sehingga kita bisa terbang kemana-mana sebagaimana para nabi itu tadi melalui, menggunakan pesawat terbang. Tapi banyak sekali di dalam Al-Quran pengetahuan yang belum digali. Satu contoh misalnya tentang Ashabul Kahfi tidur 309 tahun di dalam gua itu tadi. Sekarang justru NASA sedang menggali bagaimana manusia bisa ditidurkan atau tidur beku seperti itu tadi. Lalu umat Islam tidak melakukan penggalian seperti itu. Padahal itu adalah informasi wahyu. Dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan itu merupakan ikhtiar dan itu semua tercatat. Satu contoh lain misalnya seperti saya tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh para mubalig di dalam masyarakat itu tadi tentang Islam. Ia tidak pernah menggali, ia hanya itu, dari dahulu seperti itu. Nah, ketidakpuasan itulah kemudian saya mencoba menggali dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Karena saya seorang saintis. Ya, alhamdulillah pelan, tapi satu kepastian, YouTube saya sudah keluar. Mudah-mudahan generasi yang akan datang meneruskan perjuangan apa yang sudah saya lakukan ini dengan metode pendidikan keislaman seperti ini, yaitu mengikuti kemajuan zaman terus, bukan kembali kepada zaman baheula. Sudah lewat yang lalu, kita menyongsong zaman yang akan datang. Saya harapkan muncul generasi-generasi muda itu nanti yang akan dibimbing oleh Allah. Wah, insya Allah. Namun saya sudah mendahulunya sebagai seorang tua yang memberikan contoh keteladanan dengan semangat ini. Insya Allah Islam itu akan hidup kembali dan hidup Islam itu akan bercahaya di dalam rongga dada manusia. Jangan suka kita menjustifikasi bahwa kitalah yang paling suci. Kita sendiri masih memerlukan bimbingan ilahi bagaimana membersihkan diri. Jangan kita merasa kitalah yang paling pintar karena kita beriman kepada Allah. Tidak boleh seperti itu. Kita sendiri masih memerlukan tambahan pengetahuan dan keluasan pengetahuan agar supaya kita bisa memberikan pengetahuan itu kepada mereka yang sekarang tertinggal. Harusnya seperti itu. Nah, apa yang diperbuat itu, itulah yang kemudian akan membangun sebuah peradaban. Saat ini manusia telah memasuki zaman modern dengan peradaban yang spektakuler. Seperti sekarang ini kan bangunan peradaban. Anda tidak ada dekat dengan saya, akan tetapi Anda bisa berdekatan lewat YouTube. Lewat alat komunikasi teknologi ini. Ini sebuah kemajuan peradaban yang dibangun oleh manusia yang harusnya dimanfaatkan oleh kita. Kita bersyukur saya tidak harus datang ke tempat Anda yang jauh nur di sana dan Anda tidak harus datang ke tempat saya. Tapi pengetahuannya bertemu di dalam satu titik yaitu kesabaran Anda untuk mengikutinya. Ia disampaikan itu semua. Apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata di dalam berbuat apa saja, bukan untuk mencari pamrih, ya untuk mencari pujian, tapi betul-betul ikhlas. Ini adalah sikap mental. Ikhlas itu adalah sikap mental. Belajar untuk ikhlas, memperbaiki sikap mental. Untuk apa? Semata-mata kita mengabdi kepada Allah. Kita ini Abdullah, hamba Tuhan. Seluruh aktivitas mengabdi kepada Allah. Apa yang saya sampaikan saya setiap saat kepada Anda itu tadi, mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah. Saya sebagai sebenarnya Allah Abdullah, hamba Allah yang mengabdi kepadanya. Itu harapan saya. Karena atas dasar apa yang disampaikan di dalam Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalikal umirtu wa anna awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, seperti saya ini mudah-mudahan tercatat sebagai ibadah. Wa mahyaya, hidupku ini tadi, usiaku ini, dan kematianku ini nanti, aku hambakan sebagai sebuah pengabdian semata-mata kepada Allah, yaitu penguasa alam raya dan penguasa diriku ini. Dialah Allah, Tuhan yang tidak ada syarikat baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan olehnya, agar supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya, mengabdi. Harapan saya Anda juga mengabdikan seluruh aktivitas Anda itu semata-mata untuk mendapatkan ridho dan kurnianya. Itu tujuan keikhlasan ke sana. Nah, kalau Anda sudah sampai kepada tingkat pengabdian dan dihayati seperti itu tadi, maka harapannya tidak ada lain, Anda sudah mencapai apa yang dinamakan dengan maqaman mahmuda, yaitu derajat kemuliaan. Anda telah berdekatan dengan ilahinya. Anda telah mencapai kepada tujuan yang betul-betul di sisinya, yaitu menjadi seorang insani, insan kamil, insan paripurna yang telah menyatukan dirinya dengan ilahi. Tidak ada jarak lagi di dunia ini. Kalau Anda sudah dalam posisi inilah, itu yang disebut di dalam Al-Quran, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, tolong kata-kata ini dipegang. Informasi wahyu, ini pengetahuan. Barang siapa berharap ingin bertemu dengan Tuhannya, ya sekarang kita berharap. Paling tidak bertemu dengan Tuhannya saat ini adalah dengan pengetahuan, dengan bimbingannya, pertemuannya dengan petunjukannya, dengan cahayanya, dengan kaurnianya. Itu pertemuan, sentuhan-sentuhan. Maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Nah, insya Allah pertemuan sesungguhnya tidak ada lain kecuali dalam sebuah dimensi tertentu yang kita kenal sebagai mana yang disebut dengan surga. Dan dia Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Apa yang saya sampaikan, insya Allah itu didengar oleh Allah. Dan apa yang saya perbuat, ini diketahui Allah. Termasuk Anda. Anda saat ini mendengarkan apa yang saya sampaikan, insya Allah itu didengar oleh Allah pula. Dan dilihat. Mudah-mudahan dengan lima kriteria itu tadi, maka Anda akan masuk kepada status manusia-manusia yang berakhlak, akhlakul karimah yang saya sebutkan itu tadi. Hanya ini jalan yang harus ditempuh supaya kita termasuk manusia-manusia pilihan. Tidak ada konsep lain di dalam hidup ini. Mudah-mudahan Anda paham dan Anda mulai sadar. Dengan kesadaran itulah maka nasihat Allah akan bisa Anda serap, bimbingan Allah akan Anda bisa terima, dan petunjuk Allah akan Anda ikuti. Mudah-mudahan Anda semua terberkati. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.